Baik. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, mazhab ini berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Ini kunci ya, kataan ini Allah mewajibkan. Siapa yang kena wajib? Allah mewajibkan mukallaf. Mukallaf ni ialah orang mukallaf, iaitu orang yang sudah dikenakan beban ataupun tanggungjawab. Itu orang, kalau dalam bahasa kita katakan orang yang sudah baligh ya, orang mukallaf. Dalam satu orang Islam, apa yang Allah wajibkan? Allah mewajibkan orang mukallaf melakukan. Ini bahasa ni singkat-singkat ni. Wajib melakukan apa? Melakukan sesuatu. Sesuatu yang macam mana? Sesuatu yang akal mereka mendapatinya baik. Cakap Melayu senangnya apa? Allah wajibkan kita buat yang akal kita kata baik. Itu dia. Tapi kenapa yang saya buat susah-susah ni? Saya terjemahkan dapat selalu diceritakan ya. Terjemahkan macam bahasa Arab, bahasa Melayu. Nah, saudari dah setuju nak edit tapi tak apa, buat edit ya. Sentingan tapi tak apa. Jadi apa kita pegang di sini? Allah wajibkan orang mukallaf buat apa? Buat sesuatu. Yang mana? Yang kalau akal kita kata baik, itu Allah kata wajib buat itu. Lagi satu, Allah mewajibkan, wajib apa? Wajib tinggalkan ni. Allah wajib kita tinggalkan. Tinggalkan apa? Sesuatu yang akal mereka, akal orang mukallaf dari itu mendapatinya tidak baik. Ini bahasa undang sebenarnya. Kalau saya tengok bahasa undang, dia kan macam susah faham. Perkataan sana berbalik kembali, balik kembali. Sebab dia ada guna. Macam contoh di sini ya. Allah mewajibkan orang mukallaf melakukan sesuatu, sesuatu yang akal mereka. Kenapa ada mereka ni? Mereka itu ada guna dia. Mereka ni dia merujuk pada siapa? Merujuk pada orang mukallaf ni. Kalau dia tak letak mereka ni, boleh dikata, boleh jadi dia kata akal, kita katakan akal saja, sesuatu yang akal mendapatinya baik. Saudara kalau sebagai seorang penguat, saudara boleh bantah hukuman. Tuan Hakim, menurut di sini, kenyataan ini salah. Kalau begitu, seseorang tadi tidak wajib membuat satu kata, satu kerja tadi. Sebab apa? Mereka, akal tadi boleh jadi bukan akal dia, akal orang lain. Mereka ni penting. Mereka. Dia nak mengkaji mereka ni, saudara, berhari-hari bertengkar tu. Perguam dengan pendakwa. Hilang dia berjalan, gaji hakim dapat, perguam dapat duit, rakyat yang kena bayar. Itulah saudara. Tak tahulah peguam ni kalau boleh kita minta dia ikhlas lah dengan rendah. Sebab apa? Nanti kan saudara kalau rajin baca, saudara akan terjumpa dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dia kata, aku ni manusia biasa, kata Rasulullah. Aku ni manusia biasa. Sekiranya ada dua golongan ataupun dua pihak bertelaga datang berjumpa saya, saya akan berikan kemenangan kepada orang yang pandai bercakap. Sebab apa kata Rasulullah? Aku manusia biasa. Siapa yang pandai bercakap, andai berhujah, saya beri dia menang, kata Rasulullah. Rasulullah ingatkan, tetapi kena ingat, sekiranya saya beri kemenangan kepada seseorang yang dia tidak layak menerimanya, ketahuilah kemenangan yang diterimanya itu ibarat sekeping api neraka. Sekeping, tak tahu lah dikata seketul ke apa ya, apa, macam bara api lah, seketul api neraka. Jadi itulah, peguam-peguam ni jangan nak syok sendiri, hentam gitu gini. Katakan saya ke tuan-tuan, saudara jadi hakim. Saya pandai bercakap. Hakim ni pandai lah mankum ni hujah, boleh menimbulkan keraguan kepada mahkamah. Menang kau. Sebenarnya saya memalsukan kenyataan.
saya menang. Bila saya menang, tuan-tuan, saudara, saya mendapat api neraka itu semua balik. Hakim tak bersalah tadi, tuan-tuan, saudara. Saudara jangan salahkan hakim. Hakim dia tengok siapa yang pernah bercakap. Di sini soal yang masalah besar siapa? Antara pihak penuntut dengan pihak yang dituntut. Kalau dia pakai peguam, peguamlah. Dalam kes jenayah, dia ada pendakwa. Dalam kes man, dia ada yang menuntut. Kemudian, dia ada peguam pula yang membela. Di sinilah saudara. Kalau dah semua ni tadi ikhlas, dia kata, Tuan Hakim, apa yang saya cakap ni bukanlah nak memasukkan kenyataan, tetapi nak memimpin anak guaman saya ni tak berapa reti perjalanan mahkamah. Dia tak tahu apa itu dikatakan rayuan, apa itu dikatakan responden, apa itu dikatakan plaintiff. Dia gunakan bahasa yang pelik-pelik. Plaintiff mana pihak merayu. Jadi saya sebagai anak peguam ni nak beritahu cara nak menyoal macam mana. Ada soal semula, soal balas. Itu tujuannya apa soal semula, soal balas? Itu ada tersebut dalam kitab Matlamul Badrain. Maknanya dipanggil nak membersihkan saksi. Nanti saudara kan tengok dalam mahkamah tu, saksi dipanggil. Nanti peguam akan bertanya, saya lantik saudara jadi peguam nak bela saya, nak tolong saya. Tapi dalam mahkamah saya soal saudara yang bukan-bukan. Kalau orang tak faham, dia kata, macam mana dia ni? Saksi dia sendiri pun ditanya. Tujuannya apa? Supaya saudara beritahu kepada mahkamah apa yang sebenar. Itu kan saya soal, tanya begini. Kadang-kadang, bila saya tanya-tanya tu, memberi ruang kepada pihak pembela. Dia kata, saksi ni cakap bohong. Lepas tu saya kata, saya dah tak dapat nak tanya lagi. Orang sana pula tanya. Mengikut soalan yang dikemukakan oleh orang tadi, saya nak tanya awak satu. Ini ada dalam kitab fiqh Islam? Ada. Itu sebab dipanggil apa? Tazkiyah apa? Pembersihan saksi. Itu yang kadang-kadang sampai bicara dalam perbicaraan. Tapi kalau peguam itu ikhlas, saudara, pegawai undang-undang itu ikhlas, kita tak payah makan masa lama-lama. Kes Allahyarham Susilawati tak habis-habis sampai hari ni ada bercara lagi. Sampai bila tu kan? Kes lain tertonggak. Itu kan. Ini lah saudara. Kalau kita semua jujur, kalau kita semua baik, tidak mengorbankan banyak masa, banyak wang. Baik. Balik kita pada cerita kita. Sekarang apa yang kita nak perlu tinggalkan saudara? Orang mukallaf tadi, apa yang dia wajib buat? Dia wajib buat kalau pada akal dia nampak benda tu baik. Ini kata Mu'tazilah. Dia wajib tinggal kalau akal dia, akal mereka ni, mereka mukallaf tadi, mendapati ia tidak baik. Dia nampak saudara kalau tengok sini rasa-rasa macam berbahaya kan. Dah nampak dia punya tak elok. Pasal sekarang dah ada orang macam tu. Dia fikir ikut akal saja. Ini tegasnya, apa yang diterima baik oleh akal, ia juga adalah baik di sisi Allah. Itu dia buat penegasan. Apa dia punya hasilnya? Bukan saja baik di sisi Allah, dia dituntut melakukannya dan akan diberi pahala. Ini kata orang Mu'tazilah. Kalau akal kita kata benda itu baik, Allah pun kata baik juga. Dan kalau kita buat, dapat pahala. Itu maksudnya dituntut melakukan itu. Demikian juga, sesuatu yang dianggap tidak baik oleh akal, ia juga tidak baik di sisi Allah. Ini kata orang Mu'tazilah. Apa jadinya? Dituntut supaya meninggalkannya. Diminta, jangan buat ni. Tapi kalau buat, sesiapa yang melakukannya akan dikenakan hukuman seksa. Itu kata Mu'tazilah. Itu pendapatnya. Ya, saya ada soalan. Seksa Waktu saudara senyum-senyum simpul lah. Saya baca betul tu. Silap tulis. Ini automatic correction ke mana? Cisco tak ada. Telah di tangan dilaju.
Baik, dia ada soalan apa-apa? Dia pun lah kena tanya apa. Kita kelas kita ni jangan kaku je lah. Kalau ada pun nak tanya boleh. Ada? Ada sana tak apa nak tanya? Benda ni berbahaya sebenarnya. Sekarang ayah saya. Mazhab Mu'tazilah ni, dia kira sesat kan? Dia bimbangi. Dia takut sesat. Pasal dia menggunakan akal untuk bantu. Sekarang ni banyak dekat KL orang cerita banyak lah cermin pandai kita nak terjemah. Dia ni kait-kait saudara saya pun nak kaji habis-habis saya tak buat persiapan. Dia ada kait-kait dengan masalah pelantikan khalifah dulu. Orang zaman dulu kan bila lantik ahli khalifah yang sebab mati kena bunuh Umar. Sampai kena bunuh, lain pada bakal semua kena bunuh. Umar, Usman, Ali semua mati kena bunuh. Jadi mereka bergaduh, dia salah, dia salah, dia salah. Jadi dia ni, Mu'tazilah ni kita dia macam dia tak sana pun tidak, kuai pun tidak. Itu sebab dia kata mereka ni keluar daripada kumpulan apa yang sebenar dia bersendirian. Ikut akal saja. Benda ni elok kalau saudara yang suka nak mengkaji, bagus kajian. Sebab apa nanti saudara dalam bidang apa nak buat robot ke buat apa buat alat-alat nanti besok dibimbangi robot boleh melakukan segala-galanya. Kalau dah cerdik apa, macam komputer kan, boleh melakukan segala-galanya. Kita nanti besok lama-lama dibimbangi orang akan bertuhankan apa komputer. Ingat tak alat apa nak berlaku alat baru tu ni berapa bilion apa millennium kan berapa bilion kita dah buang duit. Dia kata komputer ni dia boleh baca angka sampai berapa je. Dia kan ada kira-kira dia. Nanti pada tahun 2000 besok komputer dia tak boleh baca angka tu. Jadi kalau nanti bila sampai pada tahun itu dibimbangi ada stesen minyak tak berfungsi lah, kapal angkasa mamal dia gosak lah, dan pertukaran macam-macam. Ada kata pasal apa? Dia hanya bertuhankan nama benda tu. Ada punya angka itu ni. Robot komputer yang dia buat. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa berlaku eh. Siapa yang dapat duit banyak tu? Andai dia orang buat duit ni. Saudara sakit kata dia. Saudara kena jumpa saya ni. Saya tengok belakang saudara ada jin. Itu belakang tak mau beko jin. Ada tak pernah kepada pening kepala? Memang ada saya pening kepala. Saya dapat maklumat ni selepas saya hantar kawan saya. Kau tanya orang tu saya pernah mengalami apa. Soalan yang saya kemukakan, soalan yang pernah saya mengalami. Saya nak dapat duit tu. Ini cara ni, cara orang sekarang ni pula. Nak duitnya dengan cara mencipta sesuatu yang bergerun. Kenapa orang tak saman? Menimbulkan suasana tegang. Lepas tu boleh saman kan? Siapa nak saman jutawan saudara? Baik. Jadi asas saya, apakah yang menjadi asas pegangan mereka ni? Asas pegangan mazhab ini ialah perbuatan yang baik. Sekiranya akal mendapatinya baik. Macam mana akal dapatinya baik? Tengok dia punya kesan mana kata dia. Kalau kesannya baik, baiklah. Itu asas dia. Macam mana nak nak membina pegangan ni? Kita tengok pada kesan dia. Kalau pada kesan itu baik, baiklah. Perbuatan yang tidak baik itu ialah apa yang akal mendapatinya tidak baik melalui kesan mutaratnya. Jadi bagi mereka, hukum Allah pada perbuatan orang kalam ialah apa yang diputuskan oleh akal. Di situ duduknya. Hukum Allah pada perbuatan mukallaf, saudara, kata orang Mu'tazilah, ialah apa yang diputuskan oleh akal. Siapa yang berkuasa? Silap gaya akal lebih berkuasa pada pendapat mereka ni. Jadi sikit demi sikit besok nanti dia hakis kepercayaan kita. Dah tak ada lagi Tuhan di sini. Sebab kalau kita bimbang, sekarang pun dah ada orang mengatakan semua agama adalah sama. Dari sudut apa? Dari sudut menegakkan kebenaran, dari sudut mencari kebaikan. Tapi kalau satu agama datang daripada gunung mana, dia ciptaan baru, dia pun menegakkan kebenaran juga. Sama dengan agama Islam.
itu membahayanya. Itulah ya. Sekarang ni dah banyak lah yang mengatakan begitu. Itu sebab orang barat ada satu buku yang ditulis tu, buku Muhammad kan letak nombor satu dalam senarai orang ternama dunia tu. Sebenarnya Muhammad ni kita tak boleh nilai dia mengikut penilaian kita. Sebab yang melantik itu Allah. Nah, kalau dia gandingkan Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, ada buat ranking macam tu agaknya, itu mungkin lain. Tapi dibanding Muhammad nombor satu, yang lain semua sekali orang lain yang tak ada kena-mena dengan Islam ni. Dari satu segi baguslah dia menghormati Rasulullah, tapi cara penilaian tu tak kena. Yang nak menilai Rasulullah ni pula orang bukan Islam. Ganjil benar ya. Carilah jalan lain nak bujuk orang Islam saudara, jangan. Saya ingat Mufti Negeri Sembilan yang lama lah, bukan Mufti yang ada ni, sebelum ni. Kita bercerita tentang melihat tengok anak bulan ni bila nak raya, nak puasa. Dulu dekat Negeri Sembilan selalu nampak anak bulan tu. Masa dulu orang baik-baik kan, sekarang ni bulan lagi nampak. Dekat Teluk Kemang, saya ingat masa saya kecil-kecil bulan telah kelihatan di Teluk Kemang. Dia kalau bila sebab tak baik tu kawan dia sebut Negeri Sembilan aja. Dengan sebab perbuatan orang Johor tak baik, bulan tak timbul dekat Negeri Sembilan. Nah, itu dia. Orang Johor yang tak. Apa Mufti Negeri Sembilan dalam mesyuarat ni, kadang-kadang ada lah orang bukan Islam. Apa susah-susah eh? Tengok anak bulan ke tak tengok anak bulan ni. Kita tak boleh guna cara lain. Senang aja Mufti Negeri Sembilan cakap. Saya pun dapat maklumat ni daripada orang Negeri Sembilan juga. Mufti itu kata, awak yang bukan Islam jangan banyak cakap. Awak kalau cakap bahawa Islam, masuk Islam dulu. Dia punya, memang betul sebenarnya lah. Kita banyak maklumat yang kita tak tahu kalau kita daripada luar. Jadi, orang bukan Islam, kan dia tanya, kenapa subuh tadi dah semayang? Zuhur kenapa nak semayang lagi? Lepas tu kan asal, lepas zuhur, zuhur masuk 1:30. Asal masuk ke 4:30. Tetapi buat kerja dah kena berhenti semayang pula. Lepas tu pukul 7:30 dah semayang lagi. Tak boleh capu ke semayang, tak boleh malam ke rumah isyak ke lewong. Jamak dah sekali. Pasal dia kata awak boleh jalan jauh, awak boleh jamak. Zuhur asal, maghrib isyak. Ini kenapa pula bila sembuh nak mesyuarat ni, nak buat kerja dengan orang Jepun apa, kejap-kejap berhenti semayang. Nanti hari Jumaat, semua kilang tutup pula. Susah nak cakap pada satu, pada orang yang tak berhenti ni. Saudara jangan marah dia. Saudara beritahu dia, ilmu ni terlampau luas. Luas. Sebagaimana sekarang ni, ini, pijet ni keluar api. Lepas tu, kawan sini, orang saya tak pasang remote. Pijet-pijet ni boleh gerak-gerak pula. Dia cakap tak ada wire ni, boleh keluar kat situ. Handphone saudara. Jadi kalau saya kata macam mana ya, macam mana? Orang akan ketawakan saya. Selamat. Aku tak panggil kau selamat, aku panggil kau wah selamat. Pasal teruk benar kau. Dia kalau encik selamat boleh tahan sikit. Dia kalau wah ni, orang kampung tak tahu apa. Kalau saya nak cakap ni ada gelombang, mana gelombang? Tak ada laut. Mula dia cakap habis saya nak minta dia. Lagi teruk, mana kata salah cakap. Kau kena belajar dengan ini. Begitulah saudara, semua benda ada. Dalam bab agama pun itu juga.